Nah, untuk teman-teman, kalau misalnya mau beli voltmeter merek Panum juga udah lumayan bagus ya, dia LED. Kemudian warnanya dia biru ya. LED warna biru nih Panum, di sini ada lambang V-nya. Cuma 35-an. Saya beli di toko modifikasi ini ya. Jadi ini tinggal pasang apa namanya ke aki langsung ininya kabelnya. Jadi tidak apa namanya kabel 3 atau 4, ini 2 ya, simpel kan ada yang kabel 3 itu. Ini kapasitas voltnya sampai dengan 18 volt, minimnya 8 volt, di bawah 8 volt dia nggak mau membaca ya. Jadi ini untuk khusus apa namanya aki motor. Nah, kalau aki mobil kan dia 24 volt ya. Kalau motor 12, jadi 12 kali 2 kalau untuk mobil. Jadi ininya beda lagi. Ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih penampakan seperti ini. Jangan lupa di-subscribe ikuti channel-nya dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Nih, coba kita tes buat teman-teman. Tiga belas koma sembilan. Oke, ini ya kan akurat. Untuk di aki juga dia mau sama. Ini aki juga ada videonya, udah saya tes ya. 10,9. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.